any plan, any collaboration plan with Indonesian artists while doing the Jakarta show in the concert? I mean, you'll have to tell me some ideas. Maybe you can email us. We'll do that. We have some great musicians, very talented singers. Okay. We can definitely, we can make a poll and give you names, suggestions. That's a great idea. Come up to me, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Okay, memang pengen ngelihat entertain yang mereka sajikan ya. Karena itu yang gue lihat sih. Jadi mungkin mereka sadar gitu. Mereka sadar bahwa mereka punya musik yang bagus, tapi kebanyakan nadanya tuh slow. Jadi pas lagi show tuh butuh effort buat bikin orang tuh biar tetap semangat gitu. Terus mereka bikin lagu yang banyak upbeatnya. Mereka sadar bahwa mereka masuk ke pasar Amerika kayaknya. Ini menurut gue asumsi. Jadi mereka butuh sesuatu yang lebih untuk menarik perhatian orang di show-nya, karena Amerika kan itu show-nya luar biasa ya. Lu lihat bintang-bintang mereka punya show director sendiri yang mahal-mahal itu, yang bikinin kayak gimana segala macamnya. Dan gue lihat show-nya itu memang betul-betul berubah yang sekarang dan bagus banget. Beberapa waktu terakhir, media sosial dihebohkan dengan kabar Coldplay yang akan mengadakan konser di Indonesia. Bukan kabar lagi, Instagram PK Entertainment telah mengonfirmasi bahwa band rock asal Inggris tersebut memang akan konser di Indonesia. Konser Coldplay Indonesia 2023 bertajuk akan berlangsung pada Rabu, tanggal 15 November tahun 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai band papan atas Indonesia, Noah punya segudang pengalaman berkolaborasi dengan para musikus. Yang terbaru, band yang digawangi oleh Ariel vokal, Lukman gitar, dan David keyboard ini. Selanjutnya, Noah berharap bisa berkolaborasi dengan musikus mancanegara. Ariel Noah menginginkan untuk bisa melakukan kerjasama dengan band asal Inggris, Coldplay, pada tanggal 15 November bulan depan. Gue sih pengin banget kolaborasi sama Coldplay, mereka kan keren banget ya. Pastinya senang kalau dapat kesempatan, Ariel Noah dan ucap Lukman di sela-sela usai konsernya di Wonogiri tanggal 17 Mei tahun 2023 tadi malam. Menurut Ariel, Coldplay memiliki cara bermusik yang bisa diterima oleh siapapun. Warna musik grup band yang tenar lewat lagu Him for the Weekend tersebut juga sangat digemari. Apalagi baru-baru ini jurnalis Najwa Shihab menanyakan tentang kolaborasi dengan band lokal di konser Coldplay yang segera digelar di Indonesia. Ia beralasan pertanyaan ini ditujukan untuk mewakili para penggemar Coldplay yang ada di Indonesia. Apalagi di kolom komentar unggahan video Najwa Shihab, ternyata sosok Ariel Noah berkomentar dan menitip salam untuk sang Pokais. Aku harus menanyakan ini mewakili penggemar, adakah peluang untuk lebih dari satu pertunjukan di Jakarta? Tanya dia pada vokalis Coldplay, Chris Martin, dikutip dari Instagram Najwa Shihab, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023.